Assalamualaikum teman-teman, bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan mulai bulan Februari sampai Juni 2019, setiap tanggal 15 saya akan membagi hadiah pulsa senilai masing-masing 10.000 untuk 2 orang yang beruntung. Gimana caranya, teman-teman? Silakan like dan komen di setiap video yang saya upload ya. Semoga beruntung. Tepung kanji 200 gram, terigu 125 gram, bawang putih 5 siung, garam 2 sendok teh, kaldu bubuk rasa sapi 1 sendok teh, telur 2 butir dan air 250 ml. Oke, pertama kita masukkan air ke dalam wajan atau panci. Kemudian masukkan bumbu, garam dan kaldu bubuk. Lalu bawang putih yang sudah dihaluskan boleh di blender dengan sedikit air atau diulek biasa. Ini kita aduk dulu sebentar. Lalu kita masukkan tepung terigu ya. Tepung terigu semua dimasukkan. Dan ini kita aduk sampai rata tanpa api. Jadi ini di wajan tapi apinya belum saya nyalakan ya. Kita aduk dulu sampai tepung dan air tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur, sekarang kita nyalakan api seperti ini. Api kecil aja ya. Sambil adonan ini terus diaduk, jangan ditinggal karena nanti bisa gosong. Nanti adonan ini akan semakin mengental seperti ini. Sampai nanti jadi seperti ini. Tetap gunakan api yang kecil dan terus diaduk. Kalau sudah jadi seperti ini adonannya, sekarang apinya dimatikan dan adonan ini akan kita dinginkan sebentar. Ini saya salin ke wadah lain supaya lebih mudah mengadonnya. Sekarang ini adonan sudah mulai dingin. Saatnya kita memasukkan 2 butir telur. Telur utuh ya, jadi putih dan kuningnya dipakai keduanya. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang adonan ini kita aduk. Aduk dengan sendok dulu seperti ini. Nah, ini sudah agak tercampur. Sekarang waktunya kita memasukkan tepung kanjinya. Ini diaduk-aduk dulu sebentar seperti ini. Lalu setelah ini akan kita uleni dengan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci bersih, baru kita menguleni adonan. Ini menguleninya sebentar aja ya, cukup sampai tepung ini tercampur rata dengan telur. Tepung kanji tercampur dengan telur dan tercampur dengan adonan terigu tadi. Jadi tidak perlu diuleni sampai lama seperti kita mengadon roti, cukup sampai seperti ini saja. Ini ya. Oh ya, saya lupa persiapkan tepung kanji tambahan. Jadi kalau misalnya kita lagi mengisi atau membentuk
dan adonan terasa lengket, kita bisa kasih taburan tepung kanji. Ingat ya, taburannya tepung kanji, bukan tepung terigu. Nah, ini saya mulai membagi-bagi adonan dan mulai mengisi ini. Sebagian saya isi dengan telur puyuh, sebagian nanti mau saya isi dengan telur ayam untuk dibikin kapal selam. Isian dan bentuk suka-suka aja ya. Ini saya isi dengan telur puyuh 3 biji ukuran seperti ini. Kemudian ada yang saya bikin bulat, itu beberapa biji nanti, kemudian sama lenjer juga. Seperti ini ya cara mengisinya. Kalau terasa lengket di tangan, taburin aja dengan tepung kanji. Yang ini mau saya bikin lenjer. Lenjernya mau saya jadikan 2, ini saya potong 2. Jadi teman-teman, ini pempeknya hemat banget, dapatnya banyak, modalnya sedikit. Ini lenjer 2 ukuran seperti ini. Sudah. Sekarang yang ini mau saya bagi-bagi jadi bulat. Nanti kita lihat ini dapatnya berapa biji ya. Nah, terserah teman-teman, kalau semuanya mau diisi dengan telur puyuh bisa, mau dibuat jadi lenjer bisa, sesuai keinginan, sesuai keperluan. Ini saya buat semua, saya buat beberapa varian supaya bisa ngasih contoh ke teman-teman. Ini sisa adonan terakhir saya bagi jadi 2. Ini nanti mau saya contohkan untuk membuat kapal selam ya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang saya sudah mempersiapkan air lumayan banyak. Ini saya rebus airnya, dan jangan lupa dikasih dengan sedikit minyak goreng supaya ketika merebus pempek kita tidak lengket. Memasukkannya seperti ini ya, pakai saringan. Tidak perlu satu biji masukkan ke air, nanti kasihan tangannya kalau kecipratan air mendidih, panas banget. Tuh, pakai saringan seperti ini lebih praktis, lebih hemat waktu, dan lebih aman. Sekarang saya contohkan untuk yang kapal selam seperti ini. Jadi dari adonan yang bulat dibuat lubang di bagian tengah seperti ini, dan kita isi dengan kuning telur ayam. Ini telurnya sudah saya pecahkan, sudah saya pisahkan dengan putihnya, saya pakai kuningnya aja. Sudah, ini tinggal kita tutup, direkatkan seperti ini. Nah, ini langsung dimasukkan ke air yang mendidih. Jadi mengisi kapal selam ini harus langsung direbus ya. Seperti ini, habis diisi langsung rebus. Tidak bisa seperti yang diisi telur puyuh tadi, disusun dulu di nampan, biasanya akan pecah. Jadi setelah diisi satu langsung rebus, isi satu langsung rebus. Oke, ini kalau sudah mulai timbul pempeknya, artinya pempek sudah mulai matang. Kita diamkan sebentar. Kalau sudah mulai timbul, pastikan matang. Apalagi yang kapal selam ini ya, karena dia besar dan isinya satu biji kuning telur, biasanya perlu direbus agak lama dibandingkan yang varian lain yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini sudah matang, saya angkat. Kapal selamnya saya tinggal dulu karena perlu waktu yang lebih lama supaya benar-benar matang sampai ke bagian dalam. Teman-teman, pempek dos saya
sudah jadi ini. Jadi satu adonan tadi dapatnya seperti ini ya. 2 kapal selam yang besar, 3 yang isi telur puyuh, 4 yang bulat, dan 2 lenjer ukuran sedang. Jadi ini hemat banget. Modalnya murah tapi dapatnya melimpah. Kalau beli itu lumayan kan. Nah sekarang untuk yang mau dimasak, ini langsung mau saya masak semuanya. Yang lenjer tadi mau saya iris-iris, mau saya dadar pakai telur seperti ini. Mau saya bikin pempek lenggang, ini enak banget. Ini ya, pempek yang panjang tadi yang lenjer saya iris-iris seperti ini. Teman-teman lihat ya, ini lembut banget pempeknya walaupun tanpa ikan. Takarannya sudah pas, silakan teman-teman ikuti resep ini. Saya jamin anti gagal selama teman-teman takarannya pas dan step-stepnya juga mengikuti yang saya contohkan di video ini. Ini saya kasih garam sedikit, dikocok, lalu nanti tinggal kita dadar di wajan. Pempek yang lainnya mau saya goreng. Pastikan minyaknya sudah panas, lalu ini dicelupkan aja seperti ini kayak biasa. Teman-teman biasanya kalau bikin pempek tanpa ikan seperti ini, kalau digoreng suka meledus gitu ya, suka meledak. Nah kalau pempek yang ini insya Allah tidak meledak-ledak. Ini lihat aja ya, saya kasih contoh, pempeknya tidak meledus ketika digoreng. Tapi kalau teman-teman khawatir pempeknya meledus ketika digoreng, teman-teman bisa masukkan tepung terigu ke dalam minyak penggorengan ini sedikit. Itu salah satu tips supaya yang kita goreng tidak meledak-ledak. Untuk yang bulat, saya kasih tips cara menggorengnya. Silakan teman-teman belah dulu ya. Biasanya yang rawan meledak itu memang yang bentuknya bulat gitu ya. Nah ini saya kasih tips menggorengnya, dibelah dulu seperti ini. Nah baru dimasukkan penggorengan. Nanti pas mau makannya juga lebih enak kan. Oke, ini digoreng semuanya sampai nanti kuning agak kecoklatan, baru kita angkat. Ini pempek saya sudah matang, mulai saya angkat. Kelihatan enaknya ya, sudah ya setelah digoreng begini. Nanti ini mau saya sajikan dengan kuah cuko yang pedes-pedes. Mantap banget. Teman-teman bisa pakai resep ini untuk bikin cemilan pempek di rumah buat keluarga tercinta atau untuk usaha kuliner. Jadi kalau teman-teman mau jualan, bingung mau jualan apa, masih cari-cari ide, teman-teman bisa pakai resep pempek tanpa ikan ini untuk jualan ya. Modalnya murah banget. Ini satu adonan aja tadi kan cuman pakai tepung kanji cuman 200 gram. Itu kalau beli bungkusan kan tidak habis satu bungkus. Biasanya tepung kanji yang bungkusan itu isinya 500 gram. Kemudian terigunya cuma pakai 125 gram. Dapatnya jadi banyak seperti ini. Ini yang didadar, punya saya sudah matang. Nah, ini yang lainnya sudah matang juga. Coba saya belah ya. Ini yang isi telur puyuh. Ini sudah digoreng, lembut banget teman-teman hasilnya.
Pokoknya cobain deh resep kali ini. Enak banget hasilnya. Pempeknya lembut, tidak keras, walaupun ini tanpa ikan. Ya. Ini yang isi telur puyuh. Tuh, waktu saya belah aja kelihatan ini lembutnya. Empuk pempeknya. Sekarang saya mau kasih lihat yang kapal selam ini. Mau saya belah. Ini teman-teman lihat ya. Tuh, lembut banget, tidak keras. Biasanya kapal selam kalau dijual harganya berapa ya? Nah ini karena tanpa ikan kan mungkin nanti jualannya lebih murah. Ini bagian dalamnya teman-teman. Sudah. Sekarang ini mau saya sajikan dan mau dimakan rame-rame. Beneran ini pempeknya mudah banget dibuat, bahannya simple banget dan rasanya enak banget ya. Disajikan dengan kuah cuko seperti ini, seger banget. Oh ya, pakai timun ya. Ini belum saya kasih timun tapi sudah keburu pengen disantap, soalnya menggiurkan banget pempeknya, lembut tidak keras. Oke teman-teman, silahkan dicoba resep kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan teman-teman komen ya kalau ada masukan berikutnya bikin resep apa lagi ya. Silahkan komen aja di bawah video ini. Oke teman-teman, saya mau menikmati pempek saya dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Dan oh ya, saya di video ini tidak share cara membuat cuko pempeknya ya, karena nanti akan terlalu panjang video ini. Ini saya share sementara bahan-bahan yang dipakai untuk membuat cuko pempek yang nikmat. Ini bahan-bahannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik tombol like dan tombol subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.